Sekilas dilihat dari perawakan dan warna bulunya, ayam ketawa memang tak jauh berbeda dengan ayam kampung peliharaan warga. Keunikan ayam ketawa dapat dilihat dari suara kokokan yang khas mirip dengan suara tawa manusia. Ayam ketawa merupakan hewan kategori unggas yang dilindungi karena keberadaannya yang hampir punah. Guna memenuhi rasa penasaran warga, komunitas pencinta ayam ketawa Gorontalo memamerkan ayam ketawa di ruas jalan kawasan Kalimadu, Kota Tengah, Kota Gorontalo. Kokokan ayam ketawa ini pun sontak menjadi perhatian warga yang melintas. Ya, dengan melihat ayam ini, kami sebagai warga merasa ada edukasi pengenalan terhadap jenis ayam. Selama ini kan kita tahu hanya ayam yang kita makan-makan sehari-hari. Dengan melihat ini, kita bisa tahu jenis ayam. Selain ingin mengenalkan ayam ketawa kepada masyarakat luas, memamerkan ayam ketawa seperti ini juga dilakukan untuk menyatukan silaturahmi antar sesama pencinta ayam ketawa setelah 2 tahun putus akibat pandemi COVID-19. Diharapkan dengan memamerkan ayam ketawa akan lebih banyak warga yang tertarik bahkan beternak ayam ketawa. Khususnya di Provinsi Gorontalo, kita sebagai komunitas ayam ketawa dan serama, tujuannya ini untuk lebih mengenalkan kepada masyarakat terkait dengan seperti apa itu ayam serama dan ayam ketawa. Dan sekaligus untuk silaturahim di antara sesama penghobi ayam. Diketahui beternak ayam ketawa bisa menambah penghasilan keluarga. Satu ekor ayam ketawa bisa dijual dengan harga 500 hingga 1.500.000 rupiah tergantung keunikan kokokannya. Hejatumila Ar Agustiar Safrudin, Kompas TV, Gorontalo.